Assalamualaikum, aloha guys. Kali ini kita mau melihat salah satu wisata yang mengusung konsep taman air. Kemudian objek wisata ini sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata keluarga. Langsung aja kita masuk guys, let's go. Objek wisata ini diresmikan pada bulan Agustus tahun 2017 dan menawarkan beragam aktivitas menarik. Selain itu, harganya yang relatif murah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Suasana yang masih alami dan sejuk membuat pengunjung betah berada di sini. Namanya adalah Taman Air Percut Seituan. Dengan luas sekitar 15 hektar, objek wisata ini menyuguhkan wisata alam terbuka. Aktivitas yang tersedia di sini dapat dinikmati oleh semua kalangan usia. Tak heran jika tempat ini sangat cocok untuk dijadikan destinasi liburan keluarga. Taman ini juga didominasi oleh pepohonan, sehingga udara di sini cukup sejuk. Taman Air Percut memiliki kurang lebih 12 danau, sehingga pengunjung bisa menikmati keindahan senja sambil bersantai di atas danau. Untuk pengunjung yang hobi memancing, di sini juga bisa memancing dan hasil tangkapannya juga bisa dibawa pulang atau jika mau dimasak, di restoran taman ini juga bisa. Kemudian yang senang berkemah juga bisa dilakukan di objek wisata ini, karena memang Taman Air Percut menyediakan lahan untuk berkemah. Tetapi untuk berkemah, pengunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu ya. Yang mau berfoto tentunya menjadi agenda wajib kan guys? Nah, tidak perlu khawatir untuk spot foto di objek wisata ini. Taman Air Percut menawarkan banyak spot yang sayang untuk dilewatkan. Bahkan tempat wisata ini sering dijadikan lokasi untuk pemotretan. Dekorasi dan penataan di tempat ini terbilang cukup baik dan menarik. Selain pemandangan alam dan dekorasi cantik, pengunjung juga bisa mencoba flying fox untuk memacu adrenalin sekaligus melihat Taman Air Percut dari ketinggian. Akses menuju Taman Air Percut juga tidak sulit guys. Dengan jarak kurang lebih 20 km dari pusat kota, kita bisa menikmati objek wisata ini. Dan saat sudah mau sampai, kita juga akan disuguhkan dengan pemandangan sawah yang memanjakan mata. Dan untuk tiket masuk seharga Rp10.000 per orang, khusus hari Jumat tiket masuk menjadi Rp5.000 per orang. Jam operasionalnya mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Oke guys, thank you yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa memberikan rekomendasi tempat wisata yang bisa dikunjungi saat weekend maupun liburan. Like-nya jangan kelupaan ya guys jika kalian suka dan bagikan juga ke teman maupun keluarga kalian. Subscribe juga jika kalian menunggu lokasi wisata yang kita kunjungi selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.